Binmas Jembatan 5 Polsek Tambora Jakarta Barat Aibtu Suparno bersama 3 pilar menghadiri pengukuhan para ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 015 RW 04 Kelurahan Jembatan 5 Tambora Jakarta Barat di lapangan mini RW 04 Kelurahan Jembatan 5 Tambora Jakarta Barat. Sebelum dilaksanakan pengukuhan para ketua RT oleh Bapak Lurah Jembatan 5, Babin Kamtibmas memberikan pesan-pesan Kamtibmas khususnya terhadap para ketua RT yang sudah dikukuhkan oleh Bapak Lurah nantinya. Antara lain, mengajak para ketua RT untuk menciptakan wilayah Kelurahan Jembatan 5 khususnya RW 04 agar aman terkendali. Sudah memasuki tahapan pemilu, ketua RW dan para ketua RT tidak boleh main dengan politik. Serta ketua RT siap memberikan informasi kepada aparatur pemerintahan sesuai dengan sumpah dan jabatan. Turut hadir dalam pengukuhan tersebut antara lain Lurah Jembatan 5 Bapak Joni Palar, Babinsa Serma Yusuf, Ketua Panitia Pemilihan Ibu Pujawati, Ketua RW 04 Bapak Robi, Ketua FKDM M Taufik, serta tokoh masyarakat dan warga yang hadir kurang lebih 200 undangan. Siap memberikan informasi terhadap aparatur pemerintahan. Ya Pak RT ya, siap ya? Siap. Siap, alhamdulillah. Itu yang saya tunggu-tunggu. Ya kan? Kemudian ini juga ada FKDM di sini ada 4 ya. 3 apa ya? 3. Ya mungkin bisa memberi aparat ke RT. Silakan untuk FKDM, LMK. Ini anak muda semua Pak Lurah ya. Berkat ini 3 pilar. Demikian dilaporkan oleh Binmas Jembatan 5 Polsek Tambora Jakarta Barat Aibtu Suparno. Salam terbatas.